Halo teman-teman semuanya. Nah ini dia teman-teman, burung F1 YS yang waktu itu kita pen kakinya karena ngebima ke depan tuh. Teman-teman kalau perhatiin kaki belakangnya itu dipen. Kenapa dipen? Karena tadinya itu kaki yang belakang dia ke depan terus tuh yang ada ringnya. Nah tuh dia ketahan kan sama pen-penan. Pen-penan tuh kayak penahannya gitu om. Teman-teman. Nanya teman-teman tuh ya. Sekarang dia udah waktunya dibuka, pennya udah ada hampir 1 bulanan mungkin. Ya, saya rasa dia juga nyengkremnya udah enak ya teman-teman. Ya, kita akan coba buat buka pennya. Siapa tahu dia udah normal. Amin. Semoga lancar kita. Oke, doain semoga lancar teman-teman ya. Teman-teman, kita sekarang udah turunkan burungnya, kita akan tangkap terus kita lepasin pennya. Tuh ya teman-teman, kasihan udah lama di pen terus. Kita coba buat buka pennya. Bismillah, bismillah. Nah, ini teman-teman ya, pen-pennya. Nah, ini teman kita, ini teman-teman kita akan coba buat buka pen-penannya ini. Oke, okay? Bismillah. Hasil ya, luka pen-penanya ini ada 2. Solasi yang buat ngepen. Nah ini kita udah berhasil buka pen-penanya. Semoga jadi permanen normalnya. Oke teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga normal, amin. Normal ya. Ya teman-teman, apakah normal? Perasaan banget. Alhamdulillah teman-teman normal ya. Alhamdulillah. Teman-teman bisa dilihat, tuh teman-teman normal. Teman masih agak penyesuaian kayaknya. Ya teman-teman, mungkin segitu aja video untuk kali ini. Jadi buat teman-teman yang pengen benerin kaki kenari yang ngebima gitu, yang maksudnya kakinya ke depan kayak gitu, itu bisa dilakukan metode pen atau pencangkokan atau apa ya istilahnya yang enaknya.
ya intinya depend lah teman-teman, ditarik ke belakang gitu pakai handsaplos bisa, pakai isolasi jarak katanya kuat juga bisa, cuman harus sangat hati-hati teman-teman ya untuk pemakaiannya atau pemasangannya dan juga pelepasannya. Itu benar-benar kita harus sabar, santai aja, nggak usah buru-buru, yang penting burung selamat, yang penting burung normal fit gitu, jangan sampai karena buru-buru malah tambah parah gitu, ada cacat yang lain gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.